Pertama kita akan bikin profilnya dahulu. Ya, oke, sini tampilan awalnya. Jadi sebenarnya game ini adalah game action RPG, itu semacam grup atau team base ya. Jadi nggak solo karakter. Dan game ini tidak open world, jadi seperti game RPG generik lainnya. Dan menggunakan sistem apa ya istilahnya dungeon pack itu, jadi masing-masing ada tempat dan nanti kalau kita selesai misinya akan balik ke area yang baru seperti itu. Okay. Ini game ini dari Korea ya. Wow. Ini tutorial awalnya untuk prolognya. Easy. Kalau gue lihat sini gamenya lumayan berat ya. Gue coba sebelumnya make emulator lupa dan ternyata nge-lag banget. Jadi mungkin ini gamenya juga ada semacam gacanya seperti itu ya. Ada mode gacanya, kalian harus collect hero baru, upgrade, kemudian pindah ke area baru, naikin skill seperti itu. Jadi ini bahasanya sudah bahasa Inggris. Ini sudah karakter baru di sini. Watch out, the monster about to attack. Oke, jadi bisa counter attack juga di sini. Jadi ada sistem counter attack. Gua nggak tahu aplikasi seperti apa ya. Jadi ada bulatan, yang paling luar itu grid, yang tengahnya good, yang kecil itu fail di tengah ya. Gua nggak tahu tadi apakah otomatis atau manual ya. Tadi gua klik tadi manual. Kemungkinan karena masih tutorial. Jadi gua di sini main game ini pakai handphone Xiaomi Redmi 4 Prime dan jujur agak nge-lag ya. Jadi aplikasinya itu pada saat musuh mau menyerang, kita tinggal klik tombol counter attack. Jadi kalau memang tepat timingnya, jadi damage-nya akan dipantulkan ke musuhnya. Oh. Jadi di sini masih prolog atau tutorialnya sebenarnya. Oke, jadi ini belajar ultimate tuh. Ultimate attack is the most powerful skill a combinant has. You can only perform ultimate attacks when the gog's full. Oke, jadi kita bisa ulti kalau gognya itu full ya. Baru gognya full. Wow, shadow special. Oke, jadi setiap tinggal kill musuh akan ada red point yang bisa didapatkan. Jadi red point itu bisa dikonversi menjadi skill ataupun ultinya nanti ya.
Fagan, Fagan, Kayo. Nah, kita skip aja lah chit-chatnya. Kita lihat apakah ada keunikan dari game RPG ini, ya, Eternal Rhapsody. Anyway, bagi sobat Ranger yang pengen tahu game RPG baru lainnya yang hampir mirip dengan game ini, ya, silakan cek di video gue sebelumnya. Judulnya Eternal Slain. Oke, di sini masih kita masih melaksanakan misi dari tutorialnya. Segala hutan oke, kita belajar taktik advance. Ini di bawah ada semacam elemen, ya, terbiasa. Kita belajar elemen. Oke, jadi ini bisa switch posisi juga, ya. Jadi posisi menentukan untuk skill ultinya. Iya. Wow. Tuh. Ini lebih keren skill cewek itu. Lawan skeleton. Klasik banget lawan skeleton. Jadi game Eternal Rhapsody ini mungkin game itu perpaduan antara game turn based, ya. Tapi juga kita bisa apa ya? Bisa menggunakan skillnya secara manual. Seperti tadi untuk counter attack, ternyata kita harus klik dulu pada saat serangan mau menuju ke karakternya itu kita klik counter. Itu tergantung kecepatan tangan kita untuk meng-counter serangannya. Nah, kita cek di sini apakah ada perubahan tampilan karakter, ya, kalau kita ganti. Ternyata sudah ada perubahan, ya. Kalau gua ganti detiknya itu, jadi tampilannya pertama nggak ada perubahan. Sepertinya harus pakai kostum atau kosmetik untuk mengubah tampilan karakternya. Oke, untuk mode autonya belum bisa dijalankan. Oke. Udah bisa, ya. Oh, lupa nih counternya. Oh, kita ketemu musuh baru nih. Wizard of the Wind, ya. Oh, gagal kita. Kayaknya nanti wizard itu pasti join dengan kita itu. Kita lihat lagi tutorialnya apalagi. Oke, skillnya.
upgrade skill, enchant all companion. Wow, apa ini? Oke, bagi sobat ranger yang mau download game ini, gua sudah sediakan linknya di bawah ya. Silahkan komen menurut sobat ranger game ini seperti apa, apakah seperti game-game RPG lainnya, RPG lainnya yang generic. Manis nih buat sate. Iya, ya. Oke. Oke, kan wizardnya udah join dengan tahan kita di sini. Suara tikus ya ini. Okay. Wah, ini ada wildfire. Udah berusaha. Ini review ya untuk game Eternal Rhapsody. Teman-teman bisa download di bawah, di link di bawah. Semoga video singkat dari gua ini bisa menambah informasi game action RPG yang baru di platform Android. Thank you udah nonton. Bye.